Om Swastiastu. Ari-ari merupakan salah satu bagian penting dalam proses perkembangan janin di dalam kandungan. Dalam Tatwa Kandepat, disebutkan bahwa manusia lahir ke dunia dibantu oleh 4 saudara, dan keempat saudara inilah yang menjaga bayi dalam kandungan, dan membantu proses kelahiran bayi, di mana keempat saudara yang dimaksud ini yaitu Ari-Ari, Lamas, Darah dan Yehnyu. Setelah bayi lahir, maka sang Kandepat pergi menuju lokasinya masing-masing untuk beryoga, yang nantinya akan menjadi sang Suratman, sang Jogormanik, sang Mahakala, dan sang Dorakala. Keempat saudara inilah yang akan menjaga dan menuntun manusia, baik selama hidup, maupun setelah kematian, serta sekaligus menjadi saksi perilaku manusia selama hidup. Oleh karena itulah, dalam menanam ari-ari tidak dianjurkan untuk menanamnya dengan cara sembarangan, harus melalui ritual atau upacara seperti yang akan kami sampaikan di video kali ini. Sebelum lanjut, tidak bosan-bosan kami sarankan untuk menekan tombol subscribe dan menekan tombol loncengnya, supaya setiap ada video baru dari kami, sahabat bisa mendapat pemberitahuan langsung, dan jangan lupa juga untuk like dan membagikan video ini ke teman atau kerabat serta keluarga, supaya mereka juga bisa mendapat informasi penting dari kami. Mari kita mulai dari persiapan untuk menanam ari-ari, dari mulai cara membungkus ari-ari hingga merawat ari-ari, serta mantranya, menurut kajian sastra pasraman sastra kencana. Cara membungkus ari-ari. Pertama-tama, carilah kelapa dengan ukuran yang cukup besar, kupas kulit kelapa tersebut dengan bentuk dibelah 3, kemudian tempurung di dalam kelapa dibelah secara horizontal dan buang airnya. Setelah itu, di dalam tempurung tersebut diberi ketumbar secukupnya, kemudian masukkan ari-ari yang telah dicuci bersih ke dalam tempurung tersebut, dan di atasnya kembali diisi dengan ketumbar dan wewangian, lalu ditutup dengan tempurung yang satunya. Setelah ditutup, di atas tempurung tersebut diisi sastraura astra, sastra dasa aksara dan angka aksara Bali, dan boleh juga diisi abjad serta angka biasa. Kemudian setelah itu, bungkus kembali tempurung tersebut dengan serabut kelapa yang sudah dibelah 3 tadi, kemudian bungkus dengan ijuk, dan yang terakhir, bungkus dengan kain putih, lalu diikat dengan benang tridatu mengkerucut. Selanjutnya, mari simak cara membuat lobang ari-ari beserta mantranya. Buatkan lobang ari-ari dengan diameter 40 x 40 cm, atau sesuai dengan ukuran kelapa yang digunakan, serta siapkan segehan manca warna, dan canang sari beserta bunga 5 warna. Berikut adalah mantra untuk membuat lobang ari-ari. Tepuk tanah 3 kali, kemudian ucapkan mantra yang tertera di layar ini. Setelah membuat lobang, tebarlah bunga 5 warna yang sudah disiapkan tadi, lalu taruh segehan manca warna dan canang sari di dalam lobang tersebut. Kemudian, masukkan ari-ari yang telah dibungkus tadi. Setelah ari-ari sudah ada dalam lubang tadi, kemudian timbun ari-ari tersebut dengan tanah agak meninggi atau menggunung, lalu letakkan batu yang agak besar, di mana posisi batu tersebut agak ke utara, bukan di atas ari-ari. Sedangkan, di atas tanah ari-ari yang menggunung tadi, silahkan letakkan atau isi dengan bedak, sisir, cermin kecil, pisau kecil, dan api linting dari minyak kelapa. Di sisi barat tanah ari-ari, diisi pandan berduri, sedangkan di sisi timur, diisi pohon kayu mas atau puring bali, dan tepat di atas batu, diisi tipat taluh 3 buah beserta canang sari, lalu di bawahnya diisi segehan putih 2 kepal. Setelah semua prosesi selesai, barulah doakan kembali dengan mantra yang tertera di layar ini. Kemudian setelah ari-ari ditanam dan didoakan seperti yang sudah diterangkan tadi, langkah selanjutnya yaitu tata cara merawat ari-ari. Setiap pagi atau setiap rainan, sesuai keyakinan, selama 3 bulan, ari-ari tersebut disiram dengan air bunga 5 warna, kemudian menghaturkan canang sari atau apa saja, sesuai rerainan Bali, serta jangan lupa untuk menghaturkan nasi kepel putih kepada sang catur sana. Perlu diperhatikan bahwa tidak diperbolehkan menyiram ari-ari dengan air bekas mandi bayi, karena air bekas mandi bayi merupakan air kotor yang bisa memicu datangnya aura dan kekuatan negatif yang dapat mengganggu ari-ari. Dan hal ini bisa membuat ari-ari mudah untuk diperintah atau diganggu oleh orang pintar yang menekuni ilmu hitam. Yang terakhir yaitu, gunakan mantra atau doa yang tertera di layar ini untuk mendoakan ari-ari setiap hari. Demikianlah proses penanganan ari-ari yang dipercaya sakral menurut kepercayaan agama Hindu khususnya di Bali, yang dikutip dari kajian sastra pasraman sastra kencana. Semoga bermanfaat untuk sahabat, dan tidak ada ruginya untuk membagikan video ini ke teman atau kerabat serta sanak keluarga sahabat, yang kiranya membutuhkan informasi lebih lengkap mengenai penanganan ari-ari. Di video berikutnya, akan kami ulas tentang cara membuat sesikap atau jimat untuk sang bayi. Untuk itu jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, supaya langsung mendapat pemberitahuan ketika ada video baru dari kami. Sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi, 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 Om.